sekedar untuk produk review, ini puzzle-nya mereknya punyanya Tenyo dari Jepang. Dia ini puzzle-nya jumlahnya 1000 pieces, bahannya dari karton, tapi dia ada special effect-nya, ini dia hologram. Kelihatan ya, dia hologramnya, jadi dia warnanya tuh bisa ganti-ganti, dari biru bisa jadi hijau, pink jadi ungu, dan selebihnya kalau kamu lihat sendiri ya. Jadi challenge-nya ini di puzzle-nya, kalau misalnya kamu cari warna pink, nanti dan di box-nya kamu bakalan ketemunya puzzle-nya warna ungu. Jadi ya challenge-nya di situ. Tapi walaupun ini challenging, ini kartunnya Disney dan ini favorit dan banyak banget sama yang suka yang puzzle. Jadi ini best recommended banget karena semua all dream karakternya ada semua. Oke. Okay.